Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Obit. Obit, anjing paling keren, paling ganteng, paling global, yo man. Oke, jadi hari ini kita akan bermain game Minecraft lagi, teman-teman. Dan di sini kita akan nyobain berbagai jenis TNT yang ada di game Minecraft, ya, teman-teman. Ya. Di belakang kita sudah banyak banget TNT, teman-teman. Dan gak cuma itu, kita masih ada yang lain, kawan. Kalian bisa lihat. Ada banyak TNT yang bisa kita cobain hari ini, ya, kawannya. Wadidaw, ada apa nih? Spawn World and TNT, kotang case and TNT, ya, teman-teman. Ya. Ini berarti adalah TNT terkuat kah? Wah, Obit nggak tahu ya kawannya. Jadi kita akan cobain masing-masing sumber dari TNT ini. Dan kita akan cari TNT terkuat yang ada di game Minecraft ya teman-teman ya. Let's go. Oke teman-teman, langsung aja sebelum itu. Karena udah malam hari ini ya. Wadidaw, kita langsung aja cobain dari TNT yang biasa aja kali ya. Tapi ukurannya, ya walaupun ini biasa teman-teman. Ukurannya ya lebih gede dari kepala saya kawan. Nah, kita bisa lihat ini ya. Mana nih? Nah. Lebih besar dari kita ya kawan ya. Buset ya. Bom apa bom ya. Dan di sini ada gudang TNT ya teman-teman. Jadi ini adalah pabrik TNT ya kawan ya. Makanya ada beberapa jenis TNT. Termasuk yang gede ini teman-teman. Dan di belakang kita juga ada yang lebih gede lagi kawan. Wah buset banget ini. Warnanya ungu-ungu hitam gitu. Kayak mengerikan gitu ya kawan ya. Kalau meledak apakah dunia ini akan berakhir? Didal. Langsung kita cobain kali ya kawan ya. Gak perlu pakai lama lagi. Kita akan cobain dari yang TNT biasa dulu teman-teman. Seperti yang biasa tadi ya. Yang ini dulu aja kali ya. Apa bedanya ini dengan ini? Kita hidupin saja kawan. Loh kok hilang? Ya salah pukul Obit ya. Kok gak bisa hidup ya? Lah. Sabar sebentar teman-teman. Kayaknya ada yang salah dari Obit ini. Nah begitu. Kita gak boleh pas mode terbang ternyata ya. Oke. Itu ternyata bom air kawan. Jadi begitu dia meledak kan bisa lihat langsung banjir. Wah airnya meluber-luber teman-teman. Wah buset ya. Oke kita akan coba dengan yang TNT yang satu ini kawan. Menarik ya. Warna hitam dan gede banget teman-teman. Segede ini kawan ya. Nih. Wadidaw gede banget teman-teman. Langsung aja kita akan cobain hidupkan ini ya. TNT yang tanda tanya ini hitam. Apakah ini kawan? Langsung tak lihat. Kita menjauh sedikit teman-teman. Kita lihat. Hah? Bomnya hilang tanpa jejak ya. Buset. Dan ngomong-ngomong TNT yang orang ini dari sana berpindah ke sini gara-gara. Oh my god. Kayak bisa kita bisa masuk ke dalam teman-teman karena ini lagi banjir ya. Gara-gara TNT air teman-teman. Wadidaw keren juga ya. Keren. Cuman Obit gak mau di tempat TNT ini. Buset ini bom ya. Wah ini gede banget teman-teman ya. Ini kalau meledak. Waduh. Berbahaya banget sepertinya kawan. Nah seperti yang Obit bilang ya. Kita jangan main di pabrik TNT. Karena akan meluber-luber teman-teman. Nanti meledak-meledak. Mending kita cari tempat yang bisa kita cobain ya. Mana ya. Kira-kira apakah ada desa di sini teman-teman ya. Lagi hujan sebentar. Obit pengen kota ini tidak hujan. Oke, kita sudah berhasil membentikan hujan ya teman-teman ya. Sekarang kita akan cari desa percobaan. Apakah Obit harus nyoba ke desa ya kawan ya? Buset juga sih teman-teman ya. Cuma karena susah banget nyari desa, kita akan cari tempat yang mantap terlebih dahulu deh. Mana ya? Kira-kira di mana kawan percobaan? Waduh, Obit sudah ketemu desa. Padahal kita udah gak mau mengincar desa ya. Kita udah baik hati, tapi malah desanya menunjukkan diri ya. Oke, pertama sebelum kita ke desa, mungkin kita akan coba di taman bunga ini kawan. Wadidaw. Kira-kira TNT apa yang harus kita coba di sini ya teman-teman ya? Ada spawn rocket TNT fireworks. Wadidaw. Apakah ini petasan kawan? Mari kita keluarkan saja terlebih dahulu. Terus kita taruh ya teman-teman ya. Dan besarnya bukan main. Padahal udah TNT yang kecil-kecil. Gaming Wicira ya. Ternyata kagak kawan. Dan dia kita bisa lihat dia terbang teman-teman. Keluar kecil-kecil woi. Jur. Keren ya petasan di Minecraft bukan kaleng-kaleng, my friend. Keren banget teman-teman. Kita akan coba yang lain kali ya. Ada spawn NTNT. Kalau yang udah ada NN gitu jangan dulu deh kawan. Obit takutnya mah dunia ini berakhir ya. Kita akan coba yang lava. Wadidaw. Yang udah kita coba kita buang ya kawan ya. Kita akan coba yang lava TNT teman-teman. Apakah seperti yang tadi ya. Dari yang air terus keluar. Buset.
Buset. Gede banget. Gede banget teman-teman ya. Enggak apa-apa dah ya. Maaf ya, kita akan cobain langsung air. Set. Wadidau. Wadidau. Obi jangan bersih di sini, Bun. Waduh. Kok enggak bedak? Oh, hilang. Lah. Lah, kita kena prank TNT kawan. Loh. Eh? Apakah ngebug teman-teman? Obi coba sekali lagi deh. Oke. Kita akan coba sekali lagi kawan. Let's go. Apa-apaan nih? Apa-apa TNT meledak ya? Ah, itu TNT rusak sepertinya kawan ya. Buang aja dan ini TNT rusak teman-teman. Kita akan coba TNT yang lain. Ada donat. Wah, siapa di sini suka makan donat teman-teman? Sepertinya menarik nih. Apa yang akan terjadi kalau kita ledakkan TNT donat teman-teman? Apakah akan keluar donat-donat dan... Oh, ledakannya jadi donat ya teman-teman ya, bulat ya. Kalau kalian nggak percaya, kita akan coba di tempat lain deh. Di mana ya? Kira-kira TNT donat yang bisa kita pasang kawan. Jadi ledakannya itu yang bulat teman-teman. Coba di sini deh. Oke, kita akan pasang dan kita lihat ya dari atas nih ya. Dari atas sih, tum, dan meledak itu. Nah, cuman karena tanahnya nggak rata dia nggak bisa weh. Jadi kita cari tanah yang rata dulu ya teman-teman ya. Tanah rata ada di mana? Masa di desa rata nanti desanya kawan. bukan ininya ya. Oke, kira-kira TNT apa yang kita jatuhin di sini teman-teman? Waduh, penduduknya kagak ada weh. Penduduk sudah diungsikan kah? Oke, kita lihat dulu teman-teman. Ada looting-looting gaming lagi dia. Penduduk mana penduduk, hei? Enggak ada penduduk teman-teman, jadi aman ya kita untuk cobain TNT di sini ya. Kira-kira apa teman-teman? Ini ada spawn arrow TNT. Sepertinya menarik kawan. Jadi apakah dia akan hujan panah begitu kita spawn? Dan di sini TNT-nya bukan ukuran normal semua ya yang kita coba ya kawan ya. Gede-gede weh. Langsung aja kita coba. Oke. Hujan panah ya teman-teman ya. Buset. Keren weh. Keren weh. Tadi Obi taro. Obi taro hidupin tuh di hujan panah tuh. Widih, terus pas meledak juga hujan panah lagi kawan ya. Terus panah bisa kita ambil? Bisa woi. Panah bisa kita ambil ya kawan ya. Buset, tapi untuk apa ya? Kita akan coba yang lain teman-teman. Spawn Charge TNT teman-teman. Charge apa ya maksudnya ya? TNT-nya ada elemen. Buset nih, elemen gitu kawan ya. Ini apaan ya? Coba deh kita coba kawan ya. Let's go, kita hidupkan langsung teman-teman. Gak perlu lama. Ngelek teman-teman. What? Obi nggak tahu apa yang terjadi. Intinya ledakannya luar biasa sih kawan. Ledakannya luar biasa dan langsung terjadi pengelekan ya teman-teman ya. Saya nggak tahu itu TNT apaan kawan. TNT apa itu teman-teman ya? Charge. Nggak tahu Obi kawan. Langsung kita spawn yang ini aja deh. Ini blast nih, blast api-api gitu teman-teman. Kalian dengar gak? Ada bunyi wey. Yang TNT ini ada berisik-berisiknya gitu kawan. Oke, coba kita lihat apa yang terjadi kalau kita hidupkan blast. Langsung kebakaran. Wadidaw. Langsung kebakaran teman-teman. Karena ini kebakaran kita harus mencari air. Air TNT teman-teman. Kita harus memadamkan hutan ini. Kita harus menyelamatkan hutan ini dari kebakaran teman-teman. Mari kita selamatkan dengan air TNT. Let's go. Apatar. Cur. Wadidaw. Keren banget yang ini kawan ya. Suka gitu ya. Ledakannya itu apa nih? Bulat gitu kawan. Pas ini ya. Pas meledak ya. Dan kayak bisa lihat nggak cuma atasnya bulat tapi bawahnya juga rapi banget weh. Bulat banget temen-temen ya. Kira-kira di dalam air ini bisa kita pasang apa ya kawan ya? TNT apa yang cocok di bawah dalam itu kawan? Kita akan lihat teman-teman ya. Apa ya? Float. Apa ini float nih? Coba kita lihat dulu teman-teman. Ini nih. There. Langsung kita ledakin saja. Nggak perlu lama-lama. Kita hidupkan TNT yang sangat cantik ini kawan. 3, 2, dor. What? Waduh. Jebolnya. Wah naik kubit. Waduh kelelep. Kelelep. Buset. Ini terlalu buset teman-teman. Wah ini bang terlalu seram sih. Ini what? Apa itu? Tiba-tiba muncul kotak kayak gini kawan ya. Maksudnya apa nih?
Wah, karena tadi di dalam air kita nggak terlalu kelihatan ya. Sekarang kita akan pasang di luar saja, kawan. Karena Ubed penasaran nih. Apa yang terjadi dengan TNT ini tadi ya? Naik. Dur. Kalian bisa lihat, kawan, dia meledak sampai ke bawah-bawahnya, boy. Buset. Tuh, sampai tembus goa-goa besar kayak gini, teman-teman. Terus muncul kotak entah dari mana ya. Jadi dia memindahkan dalam ini, teman-teman, di dalam ini ke atas. Wow. Yang bawah ini nih dipindahin ke atas. Wah, dicow. Terlalu OP ya. Terlalu mengerikan efeknya, kawan. Buset, teman-teman. Tuh, makanya di situ jadi kotak juga ya, kawan ya. Mantap juga, teman-teman. Ini sih keren sih. Keren. Kita bisa jadi taruhin percobaan bom yang lain di sana ya. Oke, kita ada blast up nih. Blast up nih kayak gimana ini? Betul. Ah, ukurannya kecil nih, kawan. Apakah dia kecil-kecil cabai rawit atau biasa aja? Mari kita lihat. Ya, sepertinya itu kentut TNT, teman-teman. Saya tidak tahu ya. Ada peng-pengan juga di sini, teman-teman. Ya, buset ya. Ada snow. Kita akan coba yang snow, kawan. Bentuknya TNT yang paling cantik nih sepertinya. Let's go. Apakah jadi es? Dia jadi rata es gitu ya, teman-teman ya. Keren. Yang ini keren, kawan. Yang ini keren. Coba nether. Kalau yang nether kayak gimana, kawan? Apakah jadi what? Keren sekali, kawan. Apakah kita lihat nih spawn nether yang ini jadi kayak gimana nih? Naik, woy. Oke, kita lihat. Dia malah membuat portal, teman-teman ya. Buset. Walaupun portalnya tidak aktif, kawannya. Gimana sih ini nether? Udah ngasih nether setengah-setengah lagi. Hidupin lagi deh. Siapa tahu kali ini benar. Oh, tidak jatuh saya. Cedar. Kagak ya, teman-teman ya. Dia cuma nyiptain kayak gini doang, weh. Aduh. Tuh, dia nyiptain kotak dan ya kayak gini nih. Buat kita buat nether kali ya. Nah, tuh lobby ya, kawan ya. Karena kita pengen ngecek dulu, kita lihat lagi, teman-teman. Ada spawn triple TNT, teman-teman. Triple TNT. Buset, ini apa? What? Oh, triple jadi langsung 3 ya. Wow, keren. Cara hidup ini gimana ya? Nggak bisa nih. Oke. Hidup gak tuh? Kok gak hidup ya? Gak keluar api-apinya gitu, kawan. Ah, baru tuh. Oke, kita lihat. Kita akan hancurkan nether ini. Dur. Gak gimana-gimana sih, kawan. Wow. Lumayan sih lubangnya, kawannya. Lubang berlubang, kawan. Kalau begitu, kita akan cari spawn. Waduh, ada RGB TNT, teman-teman. Tangkis aja tuh. Cuman nih sih. Wih, cantik ya, kawan ya. RGB TNT, kawan. Kita coba hidupin RGB TNT ya. Apakah dia akan berlampu? Oh, enggak sih, kawan. Jadi kayak pas dia meledak tuh ada keluar lampu warna-warni gitu ya, teman-teman ya. Wow. Coba kita spawn yang banyak ya. Kayaknya bakal jadi keren, kawan. Kita akan susun-susun aja deh. Nah. Oke. Semoga PC ku tak ngelag ya, kawan ya. Oke. Taruh bom-boman. Nah, kira-kira segini aja. Jadi kita hidupin satu aja, kawan. Pasti dia akan nyebar-nyebar sendiri ya. Kita lihat nih. RGB TNT. Lah. Kagak menyambung sendiri dia, kawan. Aneh banget ya. Ayo dong. Harusnya kan meledak dor gitu ya. Dia enggak, weh. Tuh. Malah menyenggol-nyenggol doang. Adem, mah. Ini RGB TNT gimana sih, kawan ya? Enggak paham gitu ya, teman-teman ya. Gimana cara spawn TNT yang banyak, kawan? Gak bisa dilempar, weh, TNT, weh. Kagak mantep ya, kawan ya. Tuh. Kita bisa taruh-taruh begini doang, kawan. Apakah TNT yang ini nyebar ya, teman-teman ya? Coba ya. Semoga yang TNT yang ini mau dia. Oke, kita taruh. Kita susun ke atas nih. Naik, weh. Tuh. Oke. Coba kita hidupin. Cedar. Wah, dia malah ke bawah, teman-teman ya. Salah. Yang ini. Cedar. Cedar. Oh, yang kecil bisa nyambung, kawan. Cuman yang RGB ini nggak bisa ya. Nggak tahu kenapa ya, kawannya.
Mari kita coba TNT yang sangat luar biasa menarik ini dari tadi, teman-teman. Ini yang tadi kita lihat gede itu ya. Coba kita lihat. Buset. Buset. Buset, saya enggak bisa keluar, kawan. Ketusup. Woi. Gimana nih? Kita ketutup ya, kawan ya. Wadidaw. Ini adalah TNT yang sangat berbahaya sepertinya, kawan. Besarnya bukan main. Tapi kita enggak tahu ledakannya kayak gimana ya. Mari kita coba ledakan TNT ini. Kenapa dia berkedip-kedip, kawan? Hah? Gimana cara hidupinnya, weh? What? Jatuh kita. Waduh. Aduh, aduh. Aduh. Aduh, Obi di dalamnya, weh. Jangan meledak dulu, weh. Wadidaw. Ngelek, saya ngelek. Waduh, bergoyang-goyang dia meledak. Waduh. Nuklir. Racun ya, teman-teman ya. Apa sih emang TNT, apa sih? Harmful. Tapi dia nggak meledaknya, nggak luar biasa menurut Obit, kawan. Kenapa dia masih ada sisa? Apa Obit kepasang dua nih? Coba kita ledakin lagi ya. Woi, pencet, woi. Tuh ya. Oke. Tuh. Dia cuman bikin layar kita bergoyang-goyang gini doang, woi. Wadidaw, saya tidak paham ya, kawan. Maksudnya apa itu, teman-teman? Coba kita spawn yang ini deh. Ini nih. XTNT kawan-kawan, XTNT, let's go, dor, langsung lobang nih, mantap sekali teman-teman. Kita coba yang ini nih, yang ini juga nih, namanya End of TNT teman-teman, World End ya. Wadidaw, apa nih? What? Bentuknya sangat aneh kawan, tidak ada menarik-menariknya sih. Tapi kita coba kawan. Oke, kita lihat teman-teman, inilah dia World End TNT. Tidak kena air kah? Jadi mati apinya. What? Oh, masih berkedip-kedip lagi. Tet tet tet. Wow wow wow. Oke, nice. Kita bisa lihat teman-teman dari TNT World End tuh ya, lubangnya gede banget, gede banget, buset. Ya ampun, buset lah. Ini gimana sih cara naik cepat ya? Ini lambat banget sih. Tuh, ini NTNT bukan World ya. Oh, tadi kan World NTNT. Kalau ini apa ya? Dari ukuran sih nggak gede-gede amat. Meletak, woy. Buset. Dia lari ke sini dan meledak. Oh, jalan-jalan gitu deh teman-teman ya. Mantap juga sih kawan. Mantap-mantap. Ada poison, ada vortex, apalagi tuh ya. Donut. Ini spread out. Ini nesting. Ada aneh-aneh sih kawan. Banyak lava nih. Lava pasti keluar lava gak sih? Ini udah tadi green. Green TNT. Apakah jadi hijau tanahnya kawan? Oke, kita coba aja dah. Cedar. 3, 2, 1. Cedar. Nggak jadi hijau teman-teman. Kena prank kita. Kalau yang ini kawan. Gambar cangkul nih. Gambar cangkul. Cedar. Wow. Dia meledak, masih ada lagi ya. Buat nambang ceritanya kawan. Jadi dia ke bawah terus kayaknya. Mantap teman-teman ya. Buat kita nambang cepat kawan. Langsung bikin lubang yang gede deh nih. Dur. Sampai berapa kali ya? Kira-kira sampai berapa kali teman-teman? Nggak selesai-selesai loh. Oke, buat penambang. Penasaran gambarnya, gambar skop gitu ya. Jadi ceritanya dia menggali ke bawah. Wow, meledak terus teman-teman. Tuh. Gak selesai-selesai, woi. Buset. Wah, akhirnya selesai teman-teman. Berapa kali tuh? Obit kagak hitung ya kabarnya. Buset dah.
Ini apa nih? Confuse nih. Coba kita lihat dulu teman-teman. Gambarnya tanda tanya nih ya. Apakah ini udah tadi ya? Coba kita lihat lagi dah. Kena prank. Hidup lagi. Weh. Kena prank ya teman-teman ya. Kita kena prank TNT sangat aneh itu. Mining TNT. Kok tadi kan gambar sekop ya? Ini gambar mining teman-teman. Gambar pickaxe. Kok ini? Iya deh. Tapi gambar pickaxe nggak di sini ya? Dan tidak meledak lagi. Saya tidak tahu di kenapa ya kawan ya. Apakah koreksi rusak kawan? Enggak ding. Wait. Dia meledakin semua tanah kecuali mining teman-teman. Widididi keren ya. Kita bisa lihat ya. Bunyi apa tuh? Wih, serem banget. Wih, tadi mendengar bunyi sesuatu tuh ya, kawan. Sudah. Nih ya, kita coba lagi kawan. Jadi dia meledakin semua tanah kecuali yang mining-mining ya, batu-batu mining ya. Tuh, kayak bisa lihat tuh, ada koal ya kan. Widididi. Mantap, ini buat mining keren banget ya. Cuman ya kalian harus macul-macul gini lagi sih. Ya ribet sih. Mending langsung dibom aja ya semuanya teman-teman. Nah, apa yang pakai nyisain ya? Ini hamless apa nih? Oke. Apa lagi nih kawan? Tedor. Wih. Kecil-kecil cabai rawit kawan ya. Meledak lumayan gede juga efeknya kawan. Wadidaw. Aduh. Oke lah teman-teman, untuk game Minecraft ya, mencoba-coba TNT sampai segini aja dulu. Obit tahu nggak semua TNT kita coba, belum kita coba semua ya. Obit nggak tahu mau coba yang mana lagi karena udah bingung. Dan kalau kalian punya ide menarik tentang TNT ini teman-teman, tulis aja di kolom komentar apa yang harus kita lakukan. Apakah kita harus meng-spawn TNT yang banyak ya? Untuk TNT yang kecil ini sih bisa kita spawn langsung banyak sih, ya kan? Cuman Obit nggak tahu nih cara drop yang cepat gimana ya kan? Kalau kalian tahu caranya gimana ya, kasih tahu ya. Ini nggak bisa kita lempar dari bawah kawan tuh, nggak bisa ya, harus kita susun ya. Tuh, harus kita susun kayak gini teman-teman. Oh, ini bisa di banyak-banyakin. Obit penasaran nih sebenarnya kalau disusun sampai banyak-banyak gitu kawan ya, sampai 100 buah gitu, apakah bisa meledak atau pisau Obit dulu yang meledak kawan ya? Penasaran nggak ya? Kalau kalian penasaran teman-teman, kalian tulis aja di kolom komentar. Dan kalau kalian suka jangan lupa ditekan tombol like teman-teman. Nanti kita akan spawn TNT ini sebanyak mungkin ya kan. Wadidaw, kayaknya keren gitu loh. Jadi ya udahlah, dipastikan sudah menekan tombol like dulu ya teman-temannya, baru kita akan lakukan challenge ini ya. Jadi teman-teman, untuk videonya sampai segini aja. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih buat penonton dan sampai jumpa di next video. Dadah. Woohoo.